ternyata ini semua yang aku makan satu hari ini. Hai hai semua, apa kabarnya hari ini? Kali ini videonya diawali dengan aku yang baru buka toko. Aku dan suamiku baru pulang dari rumah mama mertua. Setelah healing tipis-tipis semalam ya teman-teman. Ada yang udah nonton gak video aku yang semalam ke kolam renang? Kalau belum tonton yuk. Oke, di siang hari lewat bibi-bibi tukang pecel terus menawar kami pecel sama aku. Karena aku lapar juga, jadi aku belilah seporsi harganya 5.000. Kalau makan mie pecel begini gak lengkap rasanya ya teman-teman. Kalau gak pakai gorengan, jadi aku beli tadi gorengannya 2 biji, tahu isi dan tempe goreng. Lanjut, di siang harinya aku mandi dulu ya teman-teman biar segar. Ternyata setelah mandi tadi aku ketiduran teman-teman. Ini lanjutlah aku lanjutkan videonya di sore hari ya. Tadi hujan ya kan, enak kali aku bisa tidur. Terus aku bangun ya kan, ternyata aku lapar lagi teman-teman. Lapar terus. Oke lanjut aja, aku beli somai, somai Jakarta, tapi ini di Medan weh. Apa ini rame-rame? Aku gak bisa ketinggalan kalau kayak gini nih. Langsung aku datang ya kan, ternyata dia jual kue weh, banyak banget varian rasanya nih. Kalau kalian beli di sini, siap-siaplah kalian antri weh. Terus pas giliranku tadi kan, kusarankan sama kakak itu, kak kau bikinlah nomor antrianmu. Aku bilang, rame kali jualanmu, nanti saling duluan-duluan jadi gak enak. Aku bilang, inilah lokasinya weh, di depan kantor camat Deli Tua. Cak, kalian dengar ya apa kata suamiku. Selai kolab sama Raffi Ahmad. Amin. Amin. Sampaian gila, amin. Kok pun ibu gila lah kalau ibu gila. Siapa lagi istrimu? Mau dicari lah. Sosok ku. Siapa mau sama kau semua? Bawa aja kayak bawa orang gila. Jangan terkejut kalian ya weh, kayak gitulah memang kami. Kali ngeje-ejean terus. Kayak inilah, dia suka kali ngeje aku waktu bikin tapi konten. Tapi ya sudah lah ya kan, kayak mana pula ya kan, Mak Labil ini udah bertekad kali jadi konten kreator. Ya gitulah, tahan-tahanin lah dia eje-eje. Oke di sini lanjut aku mau bikin teh susu teman-teman karena lagi hujan pula di luar ya kan. Kayaknya minum yang hangat-hangat enak gitu ya kan teman-teman. Jadi di sini aku nggak pakai susu kaleng lagi teman-teman. Aku jura pakai susu kalengan karena susu kalengan itu kan terbuka dia kan kalengnya, nggak bisa ditutup. Terus banyak kali semut yang masuk, jadi rugi kurasa. Lebih banyak yang terbuang daripada yang terminum. Kalau dimasukkan ke kulkas beku. Walaupun lebih hemat yang kalengan, tapi ya lebih bagus lah kayak gini sasetan ku beli daripada nggak selamat nah, teh susuku yang di kaleng ya kan. Oke lanjut kita guyur aja dulu bubuk tehnya. Kan airnya itu benar-benar mateng ya teman-teman biar perut kita itu nggak sakit. Tentunya aku bikin 2 gelas, satu untuk aku dan satu lagi untuk suami aku. Pun dia tetap ngejek-ngejek aku, tetapnya aku sayang sama dia we. Kayak gitu-gitu pun cintaku nyitu, cinta-cinta lebih-lebih manja-manja aku. Kalian ada nggak kak kami ini we, kalau bertemu gitu kan sama suaminya kan selalu mengejek-ngejek, selalu usil, selalu aja pokoknya kayak mana bikin istrinya kesel gitu lah. Tapi sudahlah ya kan, kita lupakanlah cerita itu, kita lanjut dulu makan. Ini aku lagi makan bolu yang tadi ku beli teman-teman. Ini bolu rasa pandan, isinya itu krim. Jujur ya teman-teman, rasanya itu enak banget loh. Bolunya lembut, warnanya cantik, rasanya nggak mengecewakan lah dengan aku tadi antri yang begitu ramenya. Ini namanya bolu gulung kalau nggak salah teman-teman. Kalian selera, yaudah kalian datangi aja lah we ke tempatnya. Standnya ada di depan kantor camat Deli Tua, depan polsek Deli Tua we. Mungkin dia datangnya sore sampai malam aja, begitu ramenya sampai malam gitu kayaknya udah habis duluan ya kan. Pokoknya cepat-cepat ya dapat lah. Nanti kalian nanya-nanya di mana itu lokasinya kak, di mana lokasinya. Pokoknya udah kasih tahu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, aku nikmatin boluku dulu ya.